Kisah Ya'juj Ma'juj, lihat di surat Al-Kahfi. Ya'juj Ma'juj Allah bebaskan, yaitu manusia-manusia yang sangat hobi perang, sukanya cuma membantai, membunuh siapapun manusia selain mereka. Mereka hobi perang, tidak terkalahkan, brutal, ganas, jahat, tak punya hati, tak punya perasaan. Sekarang sedang beranak pinak dalam jumlah yang hanya Allah yang Maha tahu. Beranak pinak, beranak pinak, beranak pinak, dan mereka tidak dimakan waktu. Mereka tidak tersentuh oleh waktu. Berapa usia mereka dulu waktu dikurung oleh Zulkarnain, usia itu tetap bertahan sampai sekarang. Paling-paling perasaan mereka hanya beberapa hari saja mereka dikurung. Perasaan mereka. Ibarat Allah, ketika mereka keluar, kata Rasulullah, jumlah mereka saat itu dibandingkan kita, manusia-manusia yang ada, setiap 1000 orang manusia, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Satu kita. Maka Allah firmankan nanti kepada Nabi Isa, hai Isa, hai Isa, bawa seluruh hamba-hambaku yang beriman lari dari Dajjal. Sembunyilah. Kalau Allah perintahkan kepada Isa, naiklah ke atas gunung Tursina. Bawa semua orang yang beriman naik ke atas gunung Tursina. Di kaki dan di lereng gunung Tursina, Allah berikan kekuatan gaib yang menghalangi untuk Ya'juj Ma'juj bisa menembus naik ke atas. Orang-orang beriman sampai kelaparan di gunung Tursina. Lah sementara orang beriman yang ada di Bandung, gimana? Nanti tolong dibaca hadisnya di buku ensiklopedia akhir zaman atau di buku zikir akhir zaman. Apakah ada yang mulia Rasulullah SAW, tidak ada satu belahan bumi pun, tidak ada satu tempat di muka bumi pun yang Ya'juj dan Ma'juj tidak akan memasukinya. Berarti Ya'juj Ma'juj juga akan sampai ke sini. Saking banyaknya jumlah mereka. Ibarat Allah, mereka tugasnya cuma satu. Membunuh siapapun yang mereka lihat hidup selain manusianya mereka. Siapa yang nampak, dibunuh. Kalau tidak mau dibunuh, sembunyi. Ibarat Allah yang kami muliakan, Ya'juj Ma'juj Allah sendiri yang memusnahkan mereka. Bumi, kata Rasulullah, dibungkusi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan banyaknya. Tidak ada satupun tempat kaki yang bisa dilangkahkan oleh orang-orang yang hidup, melainkan tempat itu adanya ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dapat dibayangkan banyaknya jumlah mereka. Lalu sekarang fikirkan, di mana jumlah sebanyak itu Allah sembunyikan sekarang? Jawabannya, Allahu a'lam. Jawabannya Allahu a'lam. Kalau bahasa saya dulu, entah. Di mana Allah sembunyikan mereka? Allahu a'lam. Yang pasti, mereka beranak pinak dalam jumlah yang sangat banyak. Dan yang dibunuh oleh mereka, dan mereka main bunuhnya enggak seperti Bashar Assad. Bashar Assad membunuhnya menyiksa, dicicil penderitaan itu untuk kita. Kalau Ya'juj Ma'juj enggak, ketemu pancung, main bunuh di tempat dengan kematian yang tidak berlama-lama. Setelah mereka selesai membunuh orang yang berhasil mereka temukan, yang selamat, yang hidup adalah yang betul-betul sembunyi. Dan mereka enggak pakai cari, Pak. Mereka lihat mana yang nampak keluyuran, habis. Makanya yang paling baik solusinya adalah sembunyi. Ini ibu-ibu yang memungkinkan mendapatkan Ya'juj Ma'juj ini. Kenapa? Bapak-bapak pada kemana? Bapak kemana nanti, Pak, kira-kira? Sudah kita jelaskan pagi tadi, bahwa saat Dajjal akan keluar, kaum laki-laki di muka bumi ini sudah banyak yang eksodus besar-besaran ke alam barzakh. Kenapa? Perang. Ini adalah abad perang.
yang kita jalani ke depan adalah tahun-tahun perang di seluruh muka bumi, Ibu. Ini paling enggak nyaman menyampaikan ini kalimat. Perang itu menakutkan. Perang itu serem. Perang itu adalah kematian. Betul tidak? Dan yang paling besar peluang menghadapi kematian itu adalah kita, kaum laki-laki. Jadi pada masa Ya'juj dan Ma'juj, yang paling banyak menemukan masa itu adalah kaum ibu-ibu. Cuma insya Allah insting bertahan ibu, bertahan hidup ibu-ibu akan muncul sendiri. Ibu akan mencari tempat sembunyi. Entah di mana cara sembunyinya, kemana sembunyinya, Allahu a'lam. Yang jelas ibu bertahan hidup lebih besar peluangnya daripada kami kaum laki-laki. Tayyib, Ya'juj Ma'juj habis. Bumi ini busuk sebusuk-busuknya. Tidak ada tempat yang dilalui oleh burung yang terbang dan ingin mendarat ke bumi, melainkan burung itu akan mati karena mikroba, kuman, bakteria yang berterbangan dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj menyebabkan burung-burung apapun bisa mati. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit di atas gunung Tursina. Nabi Isa berdoa, "Ya Allah, siapakah yang bisa membersihkan bumimu dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj? Kecuali hanyalah Engkau, Ya Rab. Ya Allah, bersihkanlah bumi ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj." Allah pun menurunkan dari langit burung-burung yang besar-besar. Burung tersebut jumlahnya benar-benar fantastis. Sebab apa? Sebab langit yang terang benderang di siang hari langsung menjadi gelap gulita. Langsung menjadi gelap gulita seolah-olah tengah malam yang tidak ada bulan. Tidak ada bintang. Ada apa ternyata? Dari langit turun ke bumi burung-burung yang sangat rapat berlapis-lapis. Burung tersebut kata Rasulullah lehernya mirip bentuknya dengan leher-leher unta, dan ukuran besar leher unta sama dengan ukuran leher burung tersebut. Kebayang besarnya burung-burung itu? Burung-burung tersebut menukik ke bumi. Menukik ke bumi. Serentak menukik ke bumi. Setiap burung mengambil bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan dibawa terbang. Satu bumi ini seluruh bangkai Ya'juj dan Ma'juj dibawa oleh burung-burung tersebut. Ini bukan dongeng. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dari langit burung-burung yang lehernya sama dengan leher-leher unta dan ukuran besarnya juga kayak ukuran leher-leher unta. Ibarat Allah yang kami muliakan, burung ini menyelesaikan tugasnya. Bangkai-bangkai sudah dibawa. Kemana dibawa bangkai-bangkai itu? Di mana burung yang sebanyak itu dan besar-besar begitu Allah simpan sekarang? Jawabannya adalah Allahu a'lam. Selesai. Kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang tersisa di bumi? Serpihan-serpihan bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang masih lepas, daging-daging, ulat-ulat yang berserakan di mana-mana menjadikan bumi ini tetap busuk. Maka kembali Nabi Isa berdoa di atas gunung Tursina. Allah menurunkan hujan yang sangat lebat 3 hari berturut-turut. Maka hujan ini menjadikan air menyapu seluruh daratan bumi dan dibawa ke laut. Selesai, bumi ini kembali menjadi terang dan bersih.